Seorang lelaki ditemui rentung dalam sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang terbakar di Jalan Kuala Terengganu, Kuala Berang berhampiran Kampung Wakaf Berwas, Kuala Terengganu malam tadi. Dalam kejadian jam 7.05 malam itu, mangsa Muhammad Azizi Jaafar, 37 tahun, dipercayai terperangkap dalam kenderaan yang dipandunya. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu Mat Hilman Abdul Rashid berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian jam 7.09 malam sebelum 14 pegawai dan anggota Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Terengganu bergegas ke lokasi kejadian. Api yang marak begitu pantas turut menyebabkan sebuah kereta Perodua Viva yang diletakkan berhampiran hangus hampir 60%. Mangsa dipercayai cuba menyelamatkan diri dengan keluar daripada kenderaan melalui tingkap namun usaha berkenaan gagal. Bila tidak menolak punca kebakaran dari rokok atau tabung gas oksigen yang berada di dalam kereta mangsa. Satu letupan. Saya difahamkan itulah. Tapi kita masih dalam siasatan awal, masih lagi terlalu awal untuk kita bagi rumuslah, untuk bagi apa namalah punca-punca sebenarnya. Nanti kita akan dapatkan keputusan nanti. Okey. Tuan rasa ada tak macam mungkin diserokok ke dalam kereta atau macam mana? Ada kemungkinan. Nanti puncanya kita beritahu kemudian. Kita akan dapat maklumnya. Siasatan masih lagi mereka awal saya kata tadi. Mungkin ada sumber-sumber lain dalam kereta tu yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Kita tak mengatakan bahawa tabung gas itu menyebabkan kebakaran. Mungkin ada sumber-sumber lain. Itu adalah penyumbang ataupun oksigen itu adalah penyumbang katalis kepada kebakaran tersebut. Mungkin ada sumber-sumber lain. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.